Halo bosku, jumpa lagi dengan Ogut di sini bosku. Di channel peneliti kocak bosku. Channel yang akan mereview, membahas kumpas tuntas dan meneliti segala hal-hal yang tabu dan aneh menjadi hal yang berguna dan bermanfaat bosku. Nah, kali ini bosku, Ogut ini dapat request dari anak Ogut bosku. Katanya dia itu kalau sedang nulis di sekolahnya itu kebingungan dia kalau yang namanya anak-anak itu kan ya kalau nulis suka salah bosku walaupun pakai pensil ya. Nah, yang jadi masalahnya itu anak Ogut itu udah beberapa kali hilang terus penghapusnya bosku ketika mau digunakan. Yang namanya anak-anak entah itu jatuh atau digondol tikus penghapusnya bosku. Nah, Ogut ini bakal ngajarin anak Ogut ini biar dia bisa menghapus tulisan yang ada di buku ini, bosku, tanpa menggunakan penghapus sama sekali. Nah, ini kita gosok-gosok kan gak hilang ya, bosku. Susah ini. Harus pakai penghapus. Nah, ini Ogut akan kasih tahu anak Ogut nih tips dan triknya menghapus tulisan, bosku, tanpa menggunakan penghapus. Oke nih Ogut kasih contoh ini bosku. Ogut nulis di buku ini ya. Nulis pakai pensil inilah kata-kata asal aja. Nah, kalau udah ditulis kayak gini bosku, bahan utamanya itu ya adalah karet gelang ini bosku yang biasa digunakan untuk membungkus kertas nasi atau nasi kuning itu bosku. Ini bisa berguna menghapus tulisan ini loh. Jangan salah bosku ya. Oke, kita pasang aja bosku sekarang di ujung pensilnya bosku. Kita lilitkan aja sampai habis. Lilitnya di ujung pensilnya bosku ya. Sebenarnya di tengah pensilnya juga bisa, tapi ribet nanti cara ngapusnya. Kita pasang di ujung pensilnya aja bosku sampai habis. Ya, kalau sudah seperti ini kan ini udah bisa digunakan ini bosku sebagai ganti penghapus yang hilang. Nah, gimana caranya bosku? Kita hapus tulisan yang ada di buku ini aja ya langsung. Nah, ini yang tadi aku tulis aku coba hapus bosku ya, pelan-pelan aja. Nah, kan secara ajaib itu bisa hilang tulisannya bosku. Mantep wali kijos. Kita hapus lagi nih yang di atasnya bosku, ini tulisan anak Ogut ya. Aduh. Nah, pelan-pelan kita hapus aja bosku. Gosok-gosok aja, gosok sampai hilang aja. Pelan-pelan aja juga tuh hasilnya. Buku yang ada tulisannya jadi kinclong lagi. Ki mantep iki bosku. Biar anak Ogut ini dia bisa menghapus tanpa menggunakan penghapus. Jadi nggak bingung dia. Pulang-pulang dia suka nangis. Karena penghapusnya suka hilang udah lebih dari 10 kali Ogut beli penghapus ini. Ogut ajarin aja cara ini ke anak Ogut dia biar bisa belajarnya lebih pinter lagi bosku. Nah, ini mantap kan? Sangat-sangat mantep bosku, tulisannya kinclong lagi bukunya. Ini tapi hanya bisa menghapus tulisan dari pensil ya, nggak bisa dari pulpen pastinya, hanya untuk pensil bosku. Oke, jumpa lagi bosku dengan aku di penemuan selanjutnya. Wassalam bosku.